Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, am swastiastu, nama budaya. Saya Yoyok Bambang Priambodo dari Sanggar Greget Semarang. Dalam kesempatan yang baik ini, saya dan teman-teman dan adik-adik semua yang ada di Sanggar untuk mewakili sebuah proses kesenian. Di kesempatan baik ini pula, kami mencoba menyajikan sebuah sendera tari atau drama tari dengan judul Sri Kandi Sang Senopati. Jadi, makna dari sendera tari Sri Kandi Sang Senopati ini ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk sebagai apresiasi dan tentunya sebuah patuladan atau contoh bagi generasi tonggak estafeta pemerintahan ini. Jadi cerita Sri Kandi Sang Senopati ini mengambil dari episode Mahabharata di mana dalamnya ada perang suci Bharatayuddha Jaya Binangun sebagai pilihan bahwa Sri Kandi terpilih sebagai senopati untuk menghilangkan atau menghapus angkara murka atau setidaknya bisa mengurangi sifat angkara murka yang telah dimiliki oleh keluarga Kurawa. Di sisi lain, bahwa Sri Kandi seorang tokoh, seorang prajurit perempuan sebagai patuladan bagi generasi sekarang, bahwa emansipasi dan partisipasi sosok perempuan dibutuhkan ketika negara ini berkecamuk perang maupun di dalam aspirasi-aspirasinya perempuan dibutuhkan sebagai tonggak estafeta pemerintahan juga. Di sisi lain, di dalam perjuangan Sri Kandi harus melawan Resi Bisma yang kondisinya adalah seorang yang mahawira, artinya beliau adalah prajurit yang luar biasa dan beliau adalah guru-guru daripada para Pandawa. Namun jika Sri Kandi tidak melawan yang Bisma, maka angkara murka akan selalu terus merajai di bumi ini. Maka dengan ridho dari Tuhan, Sri Kandi harus melawan Resi Bisma dan Resi Bisma harus menerima kekalahan sebagai perang sahib. Jadi dalam penyusunan karya tari atau karya sendera tari Sri Kandi Sang Senopati ini, kami melakukan beberapa dialog budaya dengan teman-teman tokoh-tokoh wayang orang, kemudian riset kecil tentang studi bagaimana sebenarnya tokoh Sri Kandi dalam pewayangan. Meskipun ada perbedaan antara Sri Kandi India dengan Sri Kandi Indonesia, karena adopsi dari Sri Kandi India kita alihkan oleh tokoh-tokoh kita, para empu-empu kita dulu, bahwa Sri Kandi sebagai sosok perempuan yang kondisinya adalah sebagai tonggak estafeta. Ini yang kita ambil, jadi kita mereview sedikit tentang bagaimana sosok Sri Kandi, seorang pahlawan, seorang yang ahli manah, seorang yang pejuang, dan seorang yang memiliki dedikasi besar terhadap NKRI, ini yang kita adopsi. Kemudian untuk jangka waktu, kami butuh waktu sekitar 3-6 bulan untuk memastikan tokoh-tokohnya, untuk Sri Kandinya seperti apa. Meskipun dalam tahap belajar anak-anak ini, adik-adik di Sanggar Greget ini, tetap kami mencoba untuk mempelajari hal-hal termasuk gerak bagaimana karakteristik Sri Kandi sebagai seorang senopati perang, seorang yang berdedikasi untuk negaranya, untuk bangsa, untuk agama, dan untuk keluarganya tentunya. Kemudian setelah kami melakukan riset kecil, kami mencoba untuk latihan, berlatih di Sanggar Greget tentunya. Dan adik-adik ini yang menjadi tokoh tentu akan belajar di rumah bagaimana mempelajari tokoh Sri Kandi itu dengan melihat referensi daripada beberapa karya-karya wayang orang maupun wayang kulit dengan karakter yang berbentuk Sri Kandi itu seperti apa. Jadi sebuah proses sendera tari ini dengan judul Sri Kandi Sang Senopati ini, harapan kami bagi generasi muda sebagai penerus bangsa dapat mengambil makna daripada sifat Sri Kandi yang
notabene-nya beliau adalah pejuang, pejuang tanpa pamrih untuk mempertahankan negara dan bangsanya, berjuang untuk melawan angkara murka, berjuang untuk melawan kedengkian, iri, berjuang untuk kesejahteraan kaumnya dan untuk masyarakat seluruhnya. Jadi Sri Kandi dapat kita petik bukan hanya sebagai sosok perempuan untuk melindungi perempuan, tetapi Sri Kandi sebagai sosok yang melindungi semuanya, bahwa kesejahteraan, keadilan semuanya beliau tanamkan di dalam contoh gerak-gerak sekarang yang akan kami tampilkan di dalam sajian ini. Kemudian sangat berterima kasih bahwa Raja Wali ini memberikan ruang untuk sebuah apresiasi seni budaya tentunya yang berakar dari tradisi. Bahwa sendera tari Sri Kandi Sang Senopati ini adalah sebuah sajian seni yang tradisi, kemudian pengembangannya menjadi sebuah seni pesisir di wilayah Jawa Tengah khususnya Kota Semarang. Kami berterima kasih dan bersyukur bahwa Raja Wali telah memberikan ruang untuk pementasan, ruang untuk berinterpretasi, ruang untuk berkreasi, dan yang paling penting adalah ruang untuk saling bersilaturahmi dengan sanggar-sanggar, dengan kelompok-kelompok kesenian, dengan pemerhati seni, dan tentunya kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Nusantara, serta Indonesia tentunya, yang nantinya akan menjadi kerjasama bersama-sama di dalam mengembangkan seni dan budaya, khususnya seni tari, karawitan, kemudian seni-seni yang hampir punah. Sekali lagi, sembah nuwun kami ucapkan kepada seluruh tim yang telah membantu di Raja Wali ini, dan tentu sukses selalu untuk Raja Wali ke depan. Dan yang terakhir, di tahun 2022 ini sebagai momentum, ya, sebagai momentum, sebagai perubahan, sebagai tonggak estafeta pemerintahan kita, tentu Raja Wali akan hadir di dalamnya dengan karya-karya baru dan dengan fasilitas-fasilitas baru untuk lebih mengedepankan seni dan budaya yang berangkat dari tradisi. Selamat tahun baru 2022, semoga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Harapan dari Sanggar Greget untuk tahun 2022 ini, tentu kami ingin menggapai sebuah cita-cita bagaikan matahari ketika terbit, sama ketika kita ingin menggapai sebuah cita-cita harapan untuk tahun 2022 akan lebih baik lagi, lebih sejahtera, kemudian kita semuanya akan lebih sehat dengan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Gusti Ingkang Hamurbo Hamiseso Sasiningrat Pramudito. Nuwun, nuwun amin. Perkenalkan, nama saya Jihan Salsabila Azari. Saya berperan sebagai Dewi Ambo. Perkenalkan, nama saya Kanadian Mahendra dari Sanggar Greget. Saya sebagai Bisma. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila Nugraini Nurhadi dari Sanggar Greget, berperan sebagai Sri Kandi. Ya, jadi Sri Kandi itu tokoh yang berani menghasilkan kita untuk tegas dan mandiri. Saya Bisma, karakternya setia dengan sumpah untuk tidak menikah lagi. Saya berperan sebagai Dewi Ambo yang karakternya adalah, dia adalah sebenarnya seorang putri, lalu ada Bismo yang memenangkan sayembara, namun dia tidak mau menikah dengan saya, makanya dari itu si Dewi Ambo ini menjadi seorang yang pendendam. Kami latihan itu selama 2 bulan, seminggu itu ada 3 kali latihan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Harapan saya di tahun 2022 nanti, semoga COVID-19 sudah tidak ada lagi. Harapan saya, semoga pertunjukan-pertunjukan seni ataupun lainnya bisa disajikan secara langsung atau offline. Dan harapan saya di 2022 adalah, semoga Sanggar Greget semakin sukses dan semakin memiliki banyak prestasi. Nah.
Thank you.
sengkut kumrekut haklis senopati hang gelar curit tatyo petengeng nakor. Terima kasih.
era Sri Kandi. Nyoto wanita utama jejaring prajurit pinilih kinarya senopati pandu setiamu ingsun tansah eling tinggal roko soan mring yo mani yekti tindak suci tinampi wang aku dan prayet lah sabar.
Pancinden.